612 jiwa itu masih hidup sehat semua. Allahu Akbar. Bukan tidak ada rakyat Lombok Tengah, tapi masih sehat walafiat untuk membangun daerah Lombok Tengah. Allahu Akbar. Jangan dianggap tidak ada oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Allahu Akbar. Lombok Tengah punya wilayah administratif, punya rakyat. Jangan disepelekan oleh siapapun oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal apapun, termasuk nama bandara, jangan menganggap Lombok Tengah tiur, jangan menganggap Lombok Tengah mati. Tapi kami hidup dengan adat istiadat, agama dan persatuan Lombok Tengah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita istighosah di sini bukan menentang keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, tapi kita ingin mengingatkan kepada beliau, beliau adalah orang tua Nusa Tenggara Barat, bukan orang tua orang per orang atau golongan, tapi beliau adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, mohon perhatikanlah Lombok Tengah dalam segala hal, termasuk dalam keputusan terakhir ini. Hargailah kami rakyat Lombok Tengah. Kami masih hidup, kami bisa bersuara, kami bisa melakukan hal-hal yang positif bukan negatif demi Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai bawahan pemerintah provinsi selalu mendukung kebijakan provinsi, selalu berkontribusi terhadap kinerja provinsi. Tapi bukan berarti keputusan-keputusan yang diambil terlepas dari keberadaan kami pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut salawat badan. Salat.